pakai duit lu. Gua ngasih tahu, lu enggak gua pakai. Kalau udah gua bilang gua duit lu gua enggak pakai, berarti lu harusnya nyadar. Nih, berarti anak gua bener nih hidupnya. Itu kecuali gua pakai duitnya. Ini duit kita yang dipakai, kok kita yang disalahin gitu. Mana ada polisi yang justru nyalain orang seorang anak yang jujur sama emaknya. Ayo. Gimana nih ada kantor polisi nih? Puter balik lagi ya. Kita datang kantor polisi ya. Lu mau ngabisin bensin gua jadi ya. Ini bisa jam 9 pagi nih baru kelar. Ayo. Enggak apa-apa ya. Puter balik nih. Udah. Lu jangan aja ya. Ma. Mau bilang apa lu ya? Lu jangan bikin apa lu jadi stres ya. Enggak lah, siapa enggak mau stres. Ini masalah duitnya sih, duit siapa soalnya. Lu sampai mobil gua ditabrak sama orang, mati lu. Lu gua penjarain sama gua. Ya udah lu penjarain. Neng ya. Menunggu itu. Ayo. Ya. Lu udah jahat banget sama siapa soalnya. Nggak tahu Pian, lu nggak sadar lu betul-betul lu ya. Mak, emang lu tiap kali minta duit mak? Emang tiap kali, lu gua kasih tahu ya, baru seminggu dia udah kasih tahu ini pengeluaran gua 1,2 juta, ini pengeluaran gua 800 ribu, ini pengeluaran gua 400 ribu, udah habis lagi nih Ming, 300. Lu kira duit apa itu kalau nggak dibayar? Siapa? Nggak sadar ya? Lu mak lu. Harusnya lu spesial kasih mak lu sendiri. Jangan lu jadi kasih ke Ming punya tanggungan masalah yang tambah baru. Dan abis itu siapa bilang kurang nih. Kita bayar listrik juga mahal. Jangan lu ngomong begini begitu doang. Bekuar di sini lu. Mak, emang lu minta duit sama dia? Duit apa? Lu masih aja ya? Hah? Lu masih sih bang-bang? Hah? Lu berisik tuh gak? Hah? Gak apa-apa deh. Bener lah. Gak apa-apa ya. Hah? Lu masalah? Hah? Pada berdua gatelan tuh lu, cari masalah terus. Pikirkan jam berapa ini ya? Makanya ini jam berapa ini, Del? Lu kasih tahu, Del. 1.50, Del. Ya, 1. Ya, lu mata duitan lu, tuan krep lu. Mana nih uang nih? Gimana ini 1.51 nih? Mana ini jadi nih? Diem aja. Ya udah. Ini juga lagi diem sih. Betulan. Lagi diam ini. Enggak mau nih. Itu mau masuk ke kantor polisi ya. Gua ntar gua bilang gua ceritain lu. Lu kelakuan lu nih yang begini-begini gua ceritain ke polisi ntar. Iya. Lu menelantarkan orang tua lu. Gua kasih tahu begitu ntar. Anak lu telantarin juga di jalanan, lu tinggalin ya. Abis itu lu bilang sekarang anak lu harus berbakti sama lu. Lu bayangin gak tuh? Anak lu lagi dalam keadaan sakit, lu bilang katanya suruh cepet meninggal. Nah, ayo. Kantor polisi. Ayo. Iya, memang kantor polisi nih. Mau ya. Belok tar ya. Dia malah gua kalau belok mau nyerah, mau ke kantor polisi. Ya. Kita dengerin ya. Aja ntar. Katanya apa? Katanya ya. Gara-gara gua katanya enggak mau tanggung jawab sama lu, katanya. Gak mau kasih lu duit. Hah? Lu katanya kekurangan duit mulu. Katanya dia bilang katanya lu keluarin duit dalam sebulan ini katanya ada 1 juta lebih, bener gak? Lu dengar tuh. Gua bohong gak ngomong begini. Lu dengar no? Lagian lu ngapain beli paya buat dia? Ya makan paya kan dia sendiri ya. Hah? Payah lagi, payah nih udah 2 minggu Ming bayar sendiri, beli sendiri. Yang lebihnya Ming kembaliin berapa puluh ribu. Tanya siapa? Emang siapa nggak beli air, nggak beli air si ulang, nggak beli botol, ah, nggak beli mangkok, nggak beli ember, ah, nggak beli panci, nggak beli gas. Nah itu yang dia ngomong. Nggak benerin rumah. Itu orang tuh berpikir ke situ, jangan ngomonginnya Ming mulu. Kalau lu benar, ya pasti mak lu, pasti bela lu. Nai, mana buktinya? Ayo. Iya, kayak 1 miliar aja lu bayar. Bener gak? Gua gak perkarain masalah terlalu lebih berlebihan. Lu masalah lu sendiri aja lu belum kelar. Ngerti gak? Gak apa-apa Del, santai Del, jogging dulu lah, jogging dulu di situ. Jogging dulu Del. Jadi nih biarin aja ya. Siapa tuh udah ngomong gitu tuh sedih tuh dia.
lu emang gak tau diri. Lu mending gak usah diurusin. Gak tau diri? Kalau gak tau diri ya, ya udah siapa gak ngurusin Ming juga gak apa-apa. Ming kasih tahu, dia yang mau ngurusin Ming tuh dengan sukarela. Artinya dia mau menolong. Ngerti gak? Bukannya kayak lu mengungkit anak lu supaya kalau misal next time dia begini, dia harus begini. Jadi lu aneh jadinya. Ming kasih tahu aja. Orang mah kalau misal emang, oh ya anak gua belum bisa begini, ya udah, gua support nih ini biar dia begini. Jangan malah maunya nuntut tapi gak mau ambil kewajibannya gitu loh. Lo harus ambil kewajiban lu. Ibaratnya kalau kita sebagai anak nih, gue bawa mobil yang bener, oh ya udah gue bawa, bukannya gue malah tiap hari gue telantarin anaknya begini. Ngerti gak sih? Lu nih dihimpit sama tiga manusia, harusnya lu sadar tiga manusia ini yang mana nih punya kebutuhan, yang mana yang punya keinginan. Ya udah nih gue bantu, gue ngebantu lu aja gue nggak ngungkit setiap hari ya. Tapi lu ngebeginiin terus sama siapa, sama emak lu sendiri, lu ngerti gak? Lu bikin stres mak lu sendiri, itu bener kalau itu kalimatnya. Ngerti ini bener-bener. Pahamin lah, coba omongan Ming nih. Emang berat Chan, nih kalau orang kagak berpikir. Chan, kalau lu mau risetin nih, gimana Chan? Riset M1. Tahu orang itu gak bisa dibuka gak jelas. Enggak, udah dibuka nih Chan, mau riset mau ulang. Riset Chan, aja udah. Chan, ini mana risetnya? Riset pabrik gak bisa download lagi lo. Aplikasinya lo berisik aja dasar. Ya hilang. Biarin aja ya. Ya udah biarin. Ini Ming mau puter balik ya. Mau ke kantor polisi tadi nih. Lo jangan main bacot ya, mau bensin gua habis, mati lu. Enggak mungkin lah, bensin habis. Ini kan masih di jalan yang sama. Tinggal nyebrang doang. Makanya lu jangan pelit-pelit sama anak lu, sama orang tua lu. Ming kasih tahu aja gitu ya. Lu pelit-pelit, ntar lu yang punya gejala masalah kok, bukan Ming. Memang enggak ada resiko hidup Ming mah. Ngasih tahu aja gak ada resiko yang Ming ambil. Malah Ming nolongin orang. Iya dong. Tanpa pakai nama Ming lagi. Selalu Ming nolong orang pakai nama orang lain. Lu udah makan duit gua 700 ribu. 700 ribu yang gua. Mana? Hah? 700 ribu yang mana? Itu aplikasi itu si Medan GoPay apa lo? Lah itu memang jasa. Gak lu. Bisa itu lo. Ya kalau gak bisa itu, salah sendiri. Gak berhasil lo jangan minta duit sama gua. Kita kuliah lo. Nih. Berhasil dulu. Lu denger. Hah? Kita kuliah belum tentu berhasil. Kita bayar. Si burung. Lu kalau berhasil gua kasih duit burung. Enggak juga. Berhasil gua sedikit. Ya udah. Hah? Ya lu minta sama si Ulung. Kemarin ini kenapa minta sama Ming? Namanya udah jasa. Enggak bisa lah. Berhasil ya udah. Orang apa itu gua bayar? Enggak lah, belum lah. Enggak bisa. Itu mah lain lagi. Enggak bisa. Justru kalau namanya orang ini ngurusin gitu-gitu. Sampai sekarang enggak bisa lu. Kita nyanya sama si Bondel. Lu lihat bacaan hasilnya apa? Udah dibayar apa belum? Enggak bisa pakai. Ya kalau nggak bisa dipakai, belum bisa dipakai, artinya bukannya nggak akan bisa. Ngerti nggak? Ada bahasanya, belum bisa, bukannya nggak akan bisa dipakai. Orangnya aja kemarin ngubungin, ini memang muter baik dulu. Mau dikelarin nggak nih? Lu mau dikelarin apa nggak? Nggak mau ya? Tidak, gue biar di tengah jalan! Gue berhenti dulu kalau gitu. Anjing lu dasar lo! Apa sih? Lu ngejahat. Biar aja bangun aja, biar! Sialan lo! Aja. Ngomongin anjing lo, Sven. Ngapain sih lu? Iya tuh dia tuh, gagalnya. Mengakui kesalahan lu. Nggak mau ngakuin ya kesalahannya. Tadi aduh mulut yang jelas banget sih dasar ah. Nggak tau diri dia tau gak, nah. Ini seru berhenti di sini nih tadi. Jelas banget lu lagian lu nyuruh-nyuruh berhenti nggak jelas lan. Iya malah mau kantor polisi. Kantor polisi malahnya dia penjara. Ya? Ya bener ya, gua kantor polisi, aja. Gua mah. Gua bilang kantor polisi. Ya. Cuy, ada lah orang Mau jalan nih. Kantor polisi. Katanya mau kantor polisi. Kalau mau kantor polisi gua anterin. Anjing lu. Lu jelasin, nyampe jam 9 pagi nih kita. Ayo. Orang malah adu mulut lu. Ah, ayo ya. Woi, cuy. Gua mau ke ini ya. Bangsat kali ya. Ya kalau lu mau emang ke sono ya lu kasih dulu. Siapa? Orang berdua masih aja sama-sama. Enggak mau. Gua puter balik nih. Gua puter balik ya. Gua mah enggak rugi, beneran. Woi, cuy. Lu yang rugi waktu. Gua mau pergi ya. Sialan lah. Lu lihat lah. Mobil gua jadi rusak sama dia. Lu yang rusak kan ya. Dia gak karena dia tuh anjing non. Dia yang rusakin sendiri gue yang salah. Manusia kayak gitu mungkin gue gak kasih duit tadi ya. Duit gue udah 700 ribu melayang sama dia. Ya emang gak pernah bisa. Bisa saat itu udah bisa. Berisik banget sih disana. Mas sialan tau gak. Tapi masih kedengeran lu berisik kan dari tadi ah. Bisa orang ini emang mau disadarin. Gak bisa sadar emang. Kalau gue bilang ya
ibaratnya namanya manusia yang nyakarin apa ya, majikannya, majikannya yang udah ngomong bener cakar terus, majikannya udah ngomong bener cakar terus, mati dah tuh majikan dulu gitu. Analoginya udah bagus padahal otaknya aja emang yang gak nyampe, dia mikir salah nih kayaknya. Ajar sama gua. Hah? Gua waktu itu si burung itu aplikasi TrackView yang di CTV Medan. Gua bilang kalau sampai berhasil gua kasih duit burung. Dia berhasil. Gua kasih duit 300.000 depan muka dia. Hah? Ini gua kasih gopek. Gua bilang lu kerjain. Dia bilang itu udah berhasil. Mana? Udah berhasil gua di hari bilang, itu. Hah? Selama 1 bulan udah berhasil. Ya? Gak bakal. Orang dia yang uninstall sendiri si Pomen jadi nyalain orang lain. Itu kan namanya itu kan namanya berbuat dosa ya. Kayak gitu. Lu iya iya dari tadi masih aja sautin berisik lu lain dari tadi lu ya, ha? Jam 3:30 apa baru pulang kayaknya. Emang gila dah emang tuh orangnya. Bukan main. Lagi majang, biarin dia jalan. Gak bisa, Bo, dia gak bisa diem, Bo.